sih Kak Yanto? Dari tadi ku cariin kok gak ketemu-temu sih. Coba ku cari di kamar Kak Seven ah. Kak Yanto! Kak Yanto! Nah, di kamar Kak Seven juga gak ada. Terus di mana ya Kak Yanto ya? Kak Yanto, kamu di mana sih? Ih, di mana ya Kak Yanto ya? Di teras sini mungkin. Lah, di sini Kak Yanto juga nggak ada. Terus Kak Yanto di mana ya? Kalau di kamar nggak ada, di sini juga nggak ada. Coba aku turun ke bawah deh, siapa tahu Kak Yanto ada di bawah. Kak Yanto, Kak Yanto, kamu di mana sih? Kak Yanto. Siti, kamu tuh kenapa sih kok teriak-teriak dari tadi? Ini loh Kak Seven, aku tuh dari tadi cari Kak Yanto, tapi Kak Yanto nggak ada di sini. Loh, bukannya tadi Yanto mainan sama kamu ya? Iya Kak, tapi sekarang Kak Yanto nggak ada. Lah, kok dia bisa ngilang tiba-tiba gitu? Siti juga nggak tahu Kak Six. Dari tadi aku cariin tuh nggak ada tahu. Udah, positive thinking aja, mungkin dia lagi mainan kali sama teman-temannya. Oh iya ya, bener juga. Yaudah deh Kak Seven, kalau gitu aku menyusul Kak Yanto aja. Hah? Kamu mau ke sana? Naik apa kamu? Siti minjem sepeda yang Mbak Cafe aja. Kan Mbak Cafe punya sepeda tuh, jadi aku pinjam aja. Oh, yaudah Gi kalau kayak gitu. Tapi kamu jangan hilangkan sepedanya ya. Siap Kak, kalau gitu aku berangkat dulu. Assalamualaikum Kak Seven, Kak Six. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Siti. Iya Kak. Mbak Cafe, Mbak Cafe. Mbak Cafe, Siti mau pinjam sepedanya boleh kan? Untuk apa dulu kau pinjam? Aku mau nyusul Kak Yanto di taman Mbak Cafe, boleh kan? Ah sudahlah, bawa aja tuh sepedanya. Tapi emangnya kamu nyampe apa sepeda setinggi itu? Insya Allah nyampe kok. Ya sudahlah, kau bawa aja tuh sepedaku. Tapi jangan kau rusak ya, jangan kau banting-banting loh. Oke Mbak Cafe, makasih ya. Kalau gitu, Siti bawa dulu sepedanya. Iya, udah sana-sana. Ih, ini sepedanya tinggi betul. Mana kakiku nggak nyampe lagi. Udahlah, bismillah aja, semoga bisa. A few minutes later. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ngeri banget sepeda Mbak Cafe. Bisa. Yeay. Bentar lagi kan lebaran tuh. Kalian ada rencana gitu gak untuk mudik? Kalau aku sih kayaknya gak mudik sih. Soalnya keluargaku semuanya ada di sini. Kalau aku pasti mudik dong. Soalnya ibu aku kalau lebaran selalu ngunjungi rumah mbahku. Kalau kamu Yanto, kamu mudik gak? Mudik tuh apa sih? Aku lo gak tahu kamu ngomong apa dari tadi. Ya elah, pantesan aja dari tadi kamu diem. Sekalinya kamu gak tahu toh. Setahu aku ya, mudik tuh semacam jalan-jalan gitu loh. Tapi biasanya pas lebaran gitu. Iya, biasanya sih kita jalan-jalan ke rumah keluarga kita. Iya tahu, apalagi kalau banyak makanannya. Enak betul. Loh, tapi kan Budi, kamu nggak puasa. Emangnya bisa apa ikut mudik kalau nggak puasa? Is, apa sih kamu nih? Aku hari ini puasa kok. Yee, kamu mah kebiasaan, puasanya di hari-hari terakhir doang. Kalau di awal-awal sih nggak puasa. Iya tuh, aneh banget. Biarin aja dong, yang penting kan hari ini aku puasa. Jadi gimana nih Yanto, kamu mudik nggak tahun ini? Aku nggak tahu juga sih ya, soalnya aku juga kangen nih sama ibu bapakku. Iya loh Yanto, selama ini aku kok nggak pernah lihat ibu bapak kamu ya? Kemana sih mereka? Nggak tahu juga nih. Aku tuh juga pengen ketemu sama orang tuaku. Aku pengen banget ngumpul sama mereka. Kayak kalian, ngumpul sama ibu bapak kalian, sama nenek kakek kalian. Sedangkan aku cuma tinggal sama kakak-kakakku doang. Yang sabar ya Yanto, semoga nanti kamu bisa ketemu sama orang tuamu. Iya Yanto, coba deh kamu ajak kakakmu untuk mudik. Pasti mereka mau kok. Iya Yanto, minta aja sama mereka, suruh datang ke rumah orang tuamu. Wah iya ya, kalian bener juga.
Yaudah deh kalau gitu nanti aku minta sama Kak Seven ah buat datang ke rumah orang tuaku. Nah, gitu kan bagus. Jadi kamu gak usah sedih lagi. Iya, bener banget itu. Yaudah kalau gitu ini kita lanjut main apa enggak? Kita udahan aja yuk, aku udah capek nih, aus. Iya, aku udah keringetan nih, udahan yuk kita mainnya. Yaudah kalau gitu kita mainnya besok-besok lagi ya. Oke. Ayo kita pulang yuk teman-teman. Ayo. Juga. Kak Yanto. Loh, Kak Yanto kok enggak ada sih? Ih, mana sih Kak Yanto ini? Nyebelin banget sih. Dari tadi aku cariin kok enggak ketemu-temu. Udahlah, aku balik aja. A few minutes later. Kak Seven. Kak Seven. Apa ini kok teriak-teriak? Kak Seven, kita harus mudik, Kak. Kita harus mudik. Kenapa kamu kok tiba-tiba ngajak mudik nih? Ada apa? Soalnya bentar lagi lebaran, jadi kita harus mudik, Kak. Aela Yanto. Lebaran itu nggak mesti harus mudik. Tapi teman-temanku semuanya mudik. Aku iri, Kak. Aku pengen mudik. Kalau mudik, kita tuh mudik kemana, Yanto? Ke rumah ibu sama bapak aku lah, Kak. Ayo, Kak. Jadi kamu mau ke rumah mereka? Iya loh Kak, Yanto kangen sama ibu bapak, pengen ketemu. Iya Yanto, Kak Seven tahu kok perasaan kamu. Kalau gitu, berarti nanti kita mudik dong Kak. Ya deh, nanti kita sama-sama ke kampung ya. Hore mudik, yeay mudik. Keesokan harinya. Ayo Kak, Yanto udah gak sabar nih pengen ketemu ibu sama bapak di kampung. Barang-barang kalian udah siap semua kan? Pastinya dong Kak, barang-barang kita semua sudah dalam kardus. Oke deh, kalau gitu ayo kita berangkat. Let's go! Ini kita mau beli kue lebaran dulu ya? Iyalah, ya kali kesana nggak bawa apa-apa. A few minutes later. Mbaknya, masnya, silakan dipilih kue lebarannya ini. Ada macam-macam, ada nastar, putri salju, kue sagu, banyak. Tenang aja kok mbak, harganya nggak mahal kok, terjangkau. Bu, ini nastarnya satu toples berapa ya? Itu nastar harganya 1 juta per toples. Hah? Kok mahal betul? Tadi katanya harganya terjangkau, Mbak. Loh iya, ini harganya sudah terjangkau, Mbak. Ini tuh nastarnya diimpor dari ternak lele. Jadi rasanya itu punya cita rasa yang khas gitu. Emang ada ya, Mbak, nastar diimpor dari tukang ternak lele? Ya ada, Thomas. Ini buktinya saya jual. Six, ini kita beli enggak? Harganya 1 juta loh. Ya udah beli aja Gi, daripada kita kesana nggak bawa apa-apa kan malu. Jadi gimana masnya mbaknya? Jadi nggak beli nastarnya? Boleh deh mbak, tapi satu toples aja ya. Siap. A few minutes later. Oke mbak, makasih ya. Oke. Nanti kapan-kapan beli kue lebaran di sini lagi ya. Yaudah deh mbak, kalau gitu saya mau jalan dulu ya. Makasih. Ayo Seven, kita berangkat. We'll be right back.
Ayo, ayo, semuanya turun, kita udah nyampe nih. Kak Six, jadi ini rumah ibu sama bapakku? Iya, ini rumah orang tua kalian. Yaudah, kita masuk aja yuk. Ayo, Kak Six, Siti udah gak sabar, pengen lihat ibu sama bapak. Iya, Yanto juga. Ayo sini kita masuk yuk. Assalamualaikum. 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 Ibu, bapak, ini Siti sama Yanto. Hah? Siti sama Yanto? Ibu, bapak. Siti, Yanto. Anak-anak bapak. Ibu, bapak, Yanto kangen sama kalian. Iya nak, ibu juga kangen banget sama kalian. Akhirnya kalian pulang kampung ke sini. Yaudah semuanya, ayo kita masuk yuk. Jangan di luar terus, panas lo di luar. Iya pak. A few minutes later. Seven, Six, Om berterima kasih banyak sama kalian ya, karena kalian udah menjaga Siti sama Yanto. Iya Om, bukan masalah kok bagi kami. Kami malah seneng. Oh ya Om, ini kami ada sedikit oleh-oleh nih. Wah, oleh-oleh apa itu? Itu nastar Tante, tadi kami beli di pinggir jalan. Iya loh Bu, masa tadi tuh harganya 1 juta. Hah? 1 juta? Kok mahal banget? Iya Tante, soalnya tadi katanya diimpor dari ternak lele gitu. Ada gitu ya nastar dari ternak lele? Iya Tante, nggak tahu juga deh kenapa. Orangnya sendiri tuh yang ngasih nama. Yaudah deh kalau gitu nih saya terima ya. Makasih banyak ya Seven, Six, udah kasih saya oleh-oleh. Iya Tante, sama-sama. Hi, senengnya aku dapat oleh-oleh. Oh iya, karena kebetulan semuanya di sini, gimana kalau nanti sore kita adain acara bukber? Wah, ide bagus tuh Pak. Yanto mau makan barbeque banyak-banyak. Siti pun, Siti juga mau. Iya deh, iya. Nanti sore kita barbeque-an sama-sama. Hore, makan barbeque.